kita langsung menuju TKP yang ada di Jalan Gerilya. Abah guru. Nah, ini jatuhnya tatah layap. Aku pakai bajunya keramat lagi, baju kuning. Mana? Iyalah. Nah, ini teman-teman kita yang di Banjarmasin. Nah, ini jatuhnya lah. Nah, ini orang gembira. Ini orang gembira. Berapa orangnya? 25. Tadi kemana? Ayo, makanya mau nambah satu, tambah lagi satu. Ya, kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aditya Bakula, dan di sebelah saya Samani Hailing. Nah, ini Samani Hailing tau gak? Tempat saya. Nah, jadi hari ini kami berada di apa tuh namanya tuh? Warung Kampung Pondok Alam. Ini Jalan Gerilya di Kelayan B ya. Kelayan B ujung Banjarmasin. Nah, ini suasananya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat suasananya di sini ya. Ya, ini kita sudah kumpul sama teman-teman kita waktu SMP 8 Banjarmasin. Nah, nih, ulun kenalkan kawan-kawan ulun di Banjarmasin. Nah, nih, ini ada siapa aja nih? Ya, kita kenalkan satu-satu nih. Itai ya, namanya Itai apa? Tinggalnya di mana, Pak Itai? Itai di Kelayan B, Balai Desa. Kelayan B, Balai Desa. Status. Oh, pada istri kan? Next. Ayo dek sebelah dulu. Ayo kameramen sini, para kawan. Nah, dek teman-teman kita di Banjarmasin. Jangan kadingat status jangan kadingat. Ajan dulu aja. Dek ajan dulu. Ajan besar aja. Nama alamat status. Kenalin nama saya Boyka. Jadi yang masih single ini ada berapa orang nih yang single?
Kebetulan ini cewek-ceweknya kan empatan. Tiga semua aja, nah tiga semua. Itu yang baju putih itu kan para pengakui aja. Nah, ini tapi orangnya kan ikut kado pasti kuah. Randy, Pak Ujan, Pak Rudin kerennya. Randy, Pak Ujan, Pak Rudin. Ada. Hey, Faridah. Jadi ini teman-teman kita angkatan di SMP 8 Banjarmasin tahun 2006-2007. Ini sebelah tuh di sini. Iya tuh orang ini. Nah, ini gitaris kita. Gitaris kita. Review dulu, deh. Bang Parit. Nah, ini gitaris kita deh. Kenakan Bang Parit siapa namanya? Siapa nama? Saya Upin. Ini kisah kami berdua. Besar percaya. Oke, Bang Parit. Nih, kenapa nih orangnya tahun ini berdikit, kenapa? Karena banyak kesibukan di antara kami semua. Karena udah tua juga mungkin ya. Jadi jadwal banyak yang bentrok mungkin. Kalau Bang Parit, kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya nyenengin orang tua aja nih. Untuk musik masih musik? Masih. Dengerin aja sih. Dengerin lagi ya. Ibu Yaudi gitaris kita bahari ini. Nah, kita punya vokalis namanya Juki Marzuki JRS. Nah, ini. Rockstar. Jadi kalau jadi ingat-ingat nih beberapa masih ada di Persona X Violet Band. Itu basisnya tuh yang warna yang baju putih itu basis. Nah, itu basisnya. Ini nyanyi aja itu pemalu dia benar. Kita kada kesiras lagi ya. Kalau tampilan dia masih anak band coba lihat. Wah, masih bisa empang. Oh, silakan. Teman-teman, Abang Kaujan masih masuk single atau udah ada yang punya nih? Kita selalu single. Hah? Sementara ini kita selalu single. Oh, selalu single? Karena single parents, bro. Jangan, yang kita harus menang. Oke ya, nah ini... Ada yang jiwa-jiwa pop. Jadi ini pertemuan kami hari ini sangat sederhana, walaupun sedikit tapi kebersamaan tetap. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih banyak lagi, lebih akrab lagi. Dan sampai kapanpun kalau udah SMP 8 Banjarmasin akan tetap solid ya. Oke, terima kasih. Jangan-jangan kau tinggalkan aku. Sabar kau bukan yang dulu. Perang ah? Hah? Oke, bagaimana Bang Samani Haliling di warung Pondok Alam? Ya, rame. Selama Ramadan berkumpul bersama. Sini kita dari mana-mana, datang ke sini berkumpul bersama. Jadi dengan konsep seperti ini bagaimana menurut Bang Samani? Ini kan nih awalnya sawah ya, dalam persawahan ya. Dan berada di kelayan ujung nih. Jalan gerilya ya Bang Satria? Iya, jalan gerilya. Jalan gerilya. Nah, persawahan kan yang sayangnya kan? Persawahan. Nah, dengan konsep dibikin seperti ini bagaimana? Mantap. Lebih menarik ya pengunjung. Tapi di sini parkirannya kayaknya kurang luas ya. Kurang luas. Kurang luas ya parkirannya. Tapi parkiran aja kurang luas. Nah, di sana juga ada orang selfie-selfie ini. Nanti kita juga naik jembatan sana ya. Kita disediakan ke panggung, ada panggung hiburan, ada kerokean. Nah, itu. Terus juga ada kolam renang tuh di sana. Abang Samani Haliling mau berenang? Hah? Aku takut. Dia yang ulang tahun. Pas Satria kita ceburkan yang tahun.
Yang mana? Ya itu yang buat foto tuh nanti sambil. Oke. Jadi teman-teman kalau mau jalan ke sini ke Warung Pondok Alam itu beralamat di Jalan Griria di Kelayan B ujung ya maksudnya. Nah, jadi itu tidak jauh ya dari pusat kota Banjarmasin. Nah, suasananya ramai, indah banget ya. Oke. Next kita untuk ke lokasi yang lain.